Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala: Hal ataka hadisu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Hal ataka hadisu Musa, apakah telah datang kepada engkau ya asrafal khalqi, wahai orang yang paling mulia? Siapa? Nabi kita Muhammad. Jadi hal ataka, kaknya engkau ini untuk Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadis Musa, apakah telah datang kepada engkau, bukankah telah datang kepada engkau hadis Musa, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang penuh dengan perjuangan untuk dijadikan oleh Nabi menjadi penguat hati ketika Nabi dalam dakwahnya itu ditimpa dengan berbagai macam rintangan, teror fisik dan mental. Nabi Musa itu begitu. Jadi dakwah Nabi itu tidak selamanya berjalan mulus. Banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, begitulah. Sehingga menguatkan hati Nabi. Dan kisah dalam Quran itu bagi kita menjadi pelajaran. Dalam Quran isinya itu diantaranya kisah-kisah, kisah para nabi, kisah kaum-kaum yang Allah hancurkan, kisah-kisah yang lain. Untuk apa? Diambil pula pelajaran oleh kita, sekaligus izah, sekaligus menjadi nasihat, termasuk kisahnya Firaun yang akan kita baca pada malam ini. Hal ataka hadis Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Allah memanggilnya Tuhannya bil wadi, di sebuah lembah yang disucikan. Itu namanya lembah Tuwa, ismu wadin bisam. Itu satu nama lembah di negeri Syam. Dulu dikenal dengan Syam, ya. Nabi berdagang sampai ke negeri Syam. Nah, sekarang, zaman sekarang, yang disebut dengan Syam itu sudah terbagi-bagi, termasuk dulu Syam itu Palestina, itu Syam, ya, Syria, Yordan, ya, itu termasuk Syam. Jadi kalau sekarang itu beberapa negara Arab, negara Muslim. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Idhab ila Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun kepada tauhid la ilaha illallah. Fir'aun saat itu raja yang zalim, lalim, penguasa. Kalau ibarat sekarang itu penguasa. Allah perintahkan idhab ila Fir'aun. Penguasa yang zalim saat itu Fir'aun, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi. Jadi dakwah itu pun mendatangi. Ya, izhab, pergi engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Allah nyatakan Fir'aun itu innahu togha. Innahu togha. Sesungguhnya Fir'aun itu togha. Togha itu artinya tajawaza
al-hadda alal khaliq, melampaui batas kepada pencipta. Togha, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengakui adanya Allah, itu sudah togha namanya, melampaui batas, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia perintahkan ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa, bangunkan untuk aku sebuah bangunan tinggi. Nah, kalau sekarang bangunan dikenal pencakar langit, bangunan yang tinggi. Dia mengejek, aku ingin lihat mana Tuhannya Musa. Nah, begitu kira-kira. Dia menyuruh bangunkan bangunan yang tinggi. Dia mengejek, la'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhan Musa. Nah, begitulah ejekan, cemoohan Fir'aun. Orang mengenal Allah itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, nanti jadi salah. Maka Allah awali fa'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Allah kata-kata fa'lam. Itu terambil dari kata fa'lam, itu is fi'il amr, ketahuilah, i'lam, itu terambil dari kata ilmu. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diawali dengan fa'lam, berarti untuk sampai kepada makrifat mengenal Allah perlu ada ilmu. Bagaimana mau mengetahui Allah tidak dengan ilmu? Nabiullah Ibrahim itu mengajarkan rakyat Babilon saat itu dengan memperhatikan fenomena alam. Lihat bintang, oh ternyata bintang tenggelam. Aku enggak suka kepada Tuhan yang tenggelam. Berikutnya lihat bulan, ternyata bulan pun tenggelam. Gimana aku jadikan bulan itu Tuhan, sementara aku enggak suka Tuhan, masa Tuhan tenggelam. Begitu matahari muncul, ah ini lebih besar nih, hadza akbar, lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan. Tapi sama juga, bintang tenggelam, bulan tenggelam, matahari pun tenggelam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyriki. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, dialah Allah subhanahu, hanifa, cenderung kepada agama yang lurus, dan aku bukanlah orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ketika orang salah karena tidak didasari ilmu, jadi salah. Orang-orang jahiliyah itu dia sembah patung, Lata, Mana, Hubal, ya. Kata orang-orang jahiliyah, aku sembah berhala-berhala ini untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Gimana? Enggak bisa. Salah. Nah, disitulah pentingnya ilmu untuk mengetahui ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Tidak mudah menghadapi Fir'aun yang togha. Enggak mudah. Maka Allah kuatkan kenabian
Allah kuatkan kerasulan dengan mukjizat. Fa'arahul ayatal kubra. Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul itu untuk menguatkan kerasulan. Sesuai dengan zamannya. Kalau zaman Nabi Isa alaihissalam, waktu itu terkenal dengan ketabiban. Sehingga Allah kasih mukjizat Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit yang berat seperti lepra. Ada penyakit itu yang kulit itu bisa lepas, bisa copot. Apa itu namanya? Hah? Lepra ya? Lepra. Iya, itu. Itu Nabi Musa, itu mukjizatnya Nabi Musa. Semuanya itu karena mukjizat. Mukjizat itu bersumber dari Allah untuk memperkuat kerasulan, mengajak kaum yang melampaui batas, termasuk Fir'aun. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah berikan. Ada mukjizat yang sampai kekal sekarang. Ini Al-Qur'an itu termasuk mukjizat. Ada juga mukjizat yang kita tidak lihat seperti mukjizat yang lain, ya. Seperti Allah kasih mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa membelah bulan. Bulan ditunjuk terbelah. Allahu Akbar. Dan itu sekarang diyakini oleh ilmuwan NASA. Dengan pesawat antariksa itu diteliti benar. Di bulan itu ada guratan. Berarti pernah terbelah dua. Itu bukan fiksi, bukan sihir. Nyata terbelah itu. Fa'arahul ayatal kubra. Allah menguatkan kerasulannya itu dengan mukjizatnya, yaitu asa, yaitu tongkat. Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Satu, bisa membelah lautan. Allahu Akbar. Termasuk yang kedua, selain bisa membelah lautan, tongkat Nabi Musa itu menghadapi penyihir Fir'aun berubah menjadi ular besar. Fa'arahul ayatal kubra. Allah perlihatkan ya ayat Allah yang besar, yaitu mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular menghadapi penyihir-penyihir Fir'aun. Itu. Sadaqallahul azim, wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.